Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Firliando. Saat ini saya mengabdi di SD Muhammadiyah 2 GKP Gresik. Sesuai pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 3 pahala besar yang terus mengalir selepas mati. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu menjadi suatu motivasi yang besar buat saya untuk tetap belajar, belajar, dan belajar. Bagaimana cara saya untuk memberikan ilmu kepada siswa-siswa saya sehingga ilmu itu bisa bermanfaat bagi mereka, kemudian bisa siswa saya untuk mengamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Visi ke depan saya sebagai seorang guru yaitu saya ingin menjadi sosok pendidik yang memang benar-benar bisa digugu dan ditiru. Digugu artinya saya harus memiliki wawasan yang sangat luas sehingga menjadi gudang ilmu atau pusat belajar bagi siswa-siswi saya. Bisa ditiru artinya saya harus mampu kedepannya menjadi seorang guru yang inspiratif, bisa menginspirasi ke dalam kehidupan mereka untuk selalu menjadi lebih baik. Mampu mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang unggul, berakhlakul karimah, serta menggenggam ilmu pengetahuan sehingga bisa menguasai teknologi di masa depan. Selain berprofesi sebagai guru, saya berminat tinggi terhadap dunia literasi dan jurnalistik. Sebagai kontributor aktif pbmu.co, saya memperoleh juara 3 lomba penulisan feature yang diadakan oleh pbmu.co bulan Maret tahun 2021 kemarin. Di bidang literasi, saya membuat karya tulisan yang berjudul Healthy Life is Our Lifestyle yang dibukukan dalam satu buku antologi yang berjudul Sekolah Sehat, Siswa Berprestasi. Nun wal qalam mimma yasturun. Demikian self presentation dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.